hotelnya tuh aneh banget, udah aneh unik pula karena ini hotelnya itu berdiri sendiri menjulang tinggi ke atas dan hotelnya tipis banget. Hotelnya sendirian seperti membelah jalan Kota Suci Mekah. Ini lebarnya kira-kira kurang lebih 5-6 meter lah, langsung menuju ke Clock Tower Zamzam. Assalamualaikum, Masya Allah. Wah, dengan harga yang sangat murah. Dan kita juga bisa lihat rumah-rumah penduduk yang ada di daerah Nakasa dan Kakia. 200 ribu dengan fasilitas seperti ini. Dengan channelnya Umi Gilby. Halo, apa kabar sahabat Gilby semuanya? Semoga semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kata sahabat Gilby pas lagi lihat video ini, kok Umi Gilby ada di pinggir jalan raya sih? Iya, benar banget. Ini Umi Gilby lagi ada di jalan raya. Ini jalan raya besar yang ada di Kota Suci Mekah. Tepatnya ini ada di daerah Kakiyah. Pokoknya ini deket banget deh dari sini ke Pasar Kakiyah. Dan di sana ada pemukiman dari daerah Nakasa. Nah, itu pemukiman Nakasa namanya, padat penduduk. Di Tanah Suci Mekah Mukarromah ini sahabat ada hotel yang aneh banget. Nah, ini hotelnya ada di depan kita. Ini hotelnya tuh aneh banget, udah aneh unik pula karena ini hotelnya itu berdiri sendiri menjulang tinggi ke atas dan hotelnya tipis banget tuh, bisa dilihat, nanti kita akan lihat secara lebih dekat seperti apa. Ini sekitarannya, di sana terlihat jelas ada Tower Zamzam. Dan kita ini berdiri tidak jauh dari Masjidil Haram. Jadi dari sini ke Masjidil Haram kurang lebih 4 kiloan lah ya, 4 kilo sampai 5 kilo aja. Ini daerahnya seperti ini. Dan ini tepat ada di jalan raya. Hotel ini berdiri sendiri, gak ada temennya tuh. Kasihan, kesepian ya hotelnya ya. Ini hotelnya itu belakangnya tanah kosong, pinggirnya jalan raya, depannya jalan raya, pinggir sebelah sininya juga jalan raya. Ih, ini hotelnya kok kayak gini ya, udah tipis, menjulang tinggi, sendirian pula, kasihan banget ya. Ini nama hotelnya itu namanya Burj Marwit Al Khalil. Nah, seperti ini, yuk kita akan lihat secara lebih dekat seperti apa sih hotelnya. Kita lihat depannya seperti apa ya. Harus nyebrang dulu nih, karena ini jalan raya, ini juga jalan raya. Nah, hotelnya itu seperti ini depannya, bangunannya warna coklat. Terus di situ ada jendela-jendelanya. Kayaknya ini cuman sampai lantai 10 aja deh, karena terlihat dari jendelanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya betul, ini cuma 10 lantai. 10 lantai doang. Menjulang tinggi, terus hotelnya itu nggak terlalu lebar. Kita nyebrang lagi ya, karena depannya udah lihat. Nah, pinggirnya itu lihat, pinggirnya kayak begini nih, nggak ada bangunan apa-apa, tanah kosong, belakangnya juga tanah kosong. Nah, pasti sahabat Gilby juga penasaran, kok ini hotelnya sendirian, seperti membelah jalan Kota Suci Mekah. Terus lihat deh, ini lebarnya dari sini ke sini, ini lebarnya kira-kira kurang lebih 5-6 meter lah. Tuh, bisa dilihat ya, ini cuman beberapa ubin dari sini. Belakangnya kita lihat ya, nah belakangnya juga seperti ini, langsung menuju ke Clock Tower Zamzam ya. Nah, belakangnya juga seperti ini. Kita mau lihat yuk, dalamnya kayak apa sih hotel aneh ini, hotel unik ini yang membelah jalan Kota Suci Mekah Al-Mukarromah. Nah, depannya kayak begini nih. Bahkan hotel ini itu tidak punya parkiran sama sekali. Nah, jadi kita parkirnya tuh cuma segini tuh. Mobil kita aja parkirnya sampai miring kayak gini. Halamannya sedikit banget. Dan ternyata ini di depan udah ada bocil. Assalamualaikum, Agilbi. Halo.
Lagi ngapain di sini? Mau masuk? Jadi ini hotelnya kayak gini tuh depannya. Unik banget. Tuh bangunannya kayak gini, bagus sih ya ini bangunannya kayak gini. Sekarang kita mau coba masuk yuk. Depannya kayak gini. Come on, kita masuk. Gilby, Bobo di sini ya? Iya. Boleh nggak review? Boleh. Boleh, come on, kita review yuk. Kita masuk. Nah, pas masuk, suasananya seperti ini. Kita lihat dulu ya. Ini ada untuk santai-santainya. Terus, sebelah sini resepsionisnya. Coba kita lihat ya resepsionisnya. Oh, seperti ini nih. Jadi kalau kita mau nginep di hotel ini, resepsionisnya sebelah sini. Ini ruang tunggunya. Kita mau langsung naik ke atas. Di sini liftnya cuman ada dua. Ini sama ini, kita naik lift ini. Kita masuk. Nah, udah ada di dalam lift. Dalam liftnya juga bagus nih. Kita ke lantai 9. Karena kita sudah menginap satu malam di sini dan udah ada kamarnya. Nanti nomor kamarnya nomor 904. Nah, udah betul kan? Yang tadi aku bilang ini cuma sampai lantai 10 aja. Kita ada di lantai 9 kamarnya. Oke, tunggu sampai di lantai 9. Teng tong, udah sampai. Kayak yang ada tamu. Buka. Nah, masya Allah. Ini kita sudah ada di lantai 9 ya sahabat. Nah, kita lihat dulu ya sekelilingnya. Nah, sekelilingnya itu seperti ini. Cuman ada 5 kamar. Kita lihat sebelah sininya. Kita ada di kamar nomor berapa, AA? 904. Nah, ini kamarnya kita. Kita lihat view di depan kamarnya kita. Ada jendela nih. Kita tengok sebentar. Tadi Umi Gilby ada di sana ya. Oke, sekarang kita mau masuk. Buka kuncinya. Bentar. Ini kuncinya juga udah elektrik ya. Bukan kunci yang dimasukin yang digitu gitu. Oke, masuk. Wow, udah bisa nih. Assalamualaikum, masya Allah katanya. Nah, pas buka pintu, langsung di depan kita ada pintu lagi. Pinggirnya kayak gini. Kamarnya sangat minimalis banget ya, tapi ini bersih dan enak banget tempatnya. Tapi kita mau review dulu nih sahabat. Ini di balik pintu ini ada apa sih, A? Ada apa ya? Kita buka ya. Wah, ternyata ini kamar mandi. Kita lihat yuk kamar mandinya. Nyalain dulu lampunya. Wah, ini kamar mandinya kalau segini sih udah terbilang bagus ya. Ini ada showernya biasa, ada air panas dan air dingin. Ini ada wastafel. Ini ada toilet duduk seperti ini. Temboknya bagus ya, tuh kayak begini. Nah, ini ada cermin. Halo. Ini cerminnya juga udah touchscreen. Bisa pakai layar sentuh, bisa nyala sendiri. Wah, dengan harga yang sangat murah, tempatnya minimalis, cermin di kamar mandinya juga sangat otomatis. Sekarang kita keluar dari kamar mandi ini. Gufronaka. Nah, setelah kita lihat ke kamar mandi, di sini ada ruangan, tapi kita nyalakan dulu ya lampunya biar terang. Nah, terang kan? Kamarnya itu seperti ini, tidak terlalu luas. Kira-kira ini berapa meter, Bi? Paling 3 meteran. 3 meter atau 4 meter lah ya. Di sini fasilitasnya kita lihat ada apa aja. Di sini ada kulkas, isinya sepi banget, gak ada apa-apanya. Ini ada gelas plastik, gelas plastik ada bekas minum. Aku ini ada air zam-zam. Oh gitu. Sepi banget kayak kuburan. Ini di sini ada TV. TV-nya lumayan, nggak terlalu kecil, pas banget. Di sini ada cermin. Terus ada meja rias. Bagus ya. Ini lagi.
Iya, terus di sini ada tempat duduknya, coba kita lihat ya. Aku mau coba. Nah, duduk. Tempat duduknya. Duduk. Coba sambil ngaca. Di sini biasa ada telepon. Terus di pinggirnya ada sini. Apa ini namanya, A? Lemari. Ini bukannya bagus loh, dikepinggirin loh. Masa coba. Kan dikepinggirin. Kasihan ini Gilby, baru kayak gitu aja bilang bagus ya, mohon maaf ya. Ini lemari baju. Lemari bajunya ada dua tempatnya seperti ini. Terus sebelah sininya ada, itu ada dua yang single tuh. Terus di sini ada lemari kecil. Lemari kecilnya untuk ngecas handphone, untuk nyimpan makanan tuh kayak gini. Ini juga bagus ininya tuh, kayak begini. Oh iya, ini satu lagi ya. Tuh bednya juga lumayan empuk ini kalau segini ya Bi ya. Empuk banget malah, nyaman pokoknya. Ada AC. Terus di sini ada jendela. Nah, kita akan lihat ya jendelanya. Di balik jendela ini seperti apa view-nya? Nah, jadi seperti ini view-nya, Masya Allah. Kita bisa melihat jalan raya langsung. Dan kita juga bisa lihat rumah-rumah penduduk yang ada di daerah Nakasa dan Kakia. Jadi seperti ini, pokoknya bagus banget. Nah, jadi sekelilingnya itu seperti ini, sahabat. Tuh, kita masuk sebelah sini. Tadi ada kamar mandi sebelah sini. Ini fasilitasnya ada TV, ada kulkas, ada meja rias, ada lemari, dan ada dua tempat tidur. Ini bersih banget tempatnya. Kita tanya harganya sekarang. Bi, ini harganya tadi berapa? Harganya karena kita... Jadi ada dua versi ya. Kalau kita langsung ke sini ke reception itu mereka minta 70. 70 real. Oh, jadi kalau langsung ke sini 70 real, yeah. Tapi kalau pakai aplikasi, kalau booking dulu itu 46 di aplikasinya. 46 ditambah, real satu malam. Ditambah pajak 15%. Jadi berapa? Jadi 53. Jadi 53 setelah masuk pajak. Iya. Tuh sahabat, jadi kalau misalnya mau ke sini, kita harus booking biar lebih murah. Di sini enakan booking aja. Booking aja ya. Kalau 53 real itu dirupiahkan jadi berapa, Bi? Kita 200-an lah. 200.000. Tuh sahabat, 200.000 dengan fasilitas seperti ini, kita nginep di hotel yang aneh dan unik yang membelah jalan Kota Suci Mekah, dan ini jarang ditemui di Tanah Suci Mekah. Pokoknya ini hotel unik dan teraneh satu-satunya yang ada di Kota Suci Mekah. Bukan itu, Bi? Iya. Nah, sahabat, jadi seperti ini ya tempatnya, recommended banget. Semoga video ini bermanfaat ya. Baik deh, kita udahi dulu video kali ini. Silakan Agilbi, ada yang mau diucapkan? Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Umi Gilby, Abi, dan Agilbi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.